Dan sudah nyampe spotnya, kita coba menjala di sini nih. Semoga ada rezekinya. Ini coba ini. Enggak terlalu kecil sungainya, belum terlalu surut. Kalau sudah kecil ini biasanya diracun sama orang ini di potas. Iya Pak Eko, masuk Pak Eko, lanjut. Oke, langsung kita coba menjalannya. Moga-moga berhasil ya. Ini untuk spotnya daerahnya ini di daerah Tuban loh. Ada di daerah Tuban. Oke, di kota Tuban, kota Tetangga. Langsung kita lanjut. Perjalanan sekitar 1 jam dari sini. Ada. Ada. Ya, ini menyusuri anerul. Mana talang enak ya, talang juga enak. Try wong. Lanjut terus. Ono bro, ada bro, ada rol. Oleh, tak perlu iway. Kena anak anu nih, sarang-sarangnya wakai. Nih, dapat ikan. Cus. Sini ada lagi nih.
ini bro. Ini sambutan nih. Jos. Jos. Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lor hasilnya lor. Ini medannya pertama kali saya jalan di sini. Jadi belum paham sifatnya di sini. Ikannya banyak sambutannya. Jalannya sampai sobek-sobek. Oke, sampai jebol jalannya. Perjalanan dari rumah 1 jam. 1 jam. Banyak bocor. Ikannya bocor lagi. Terus dapatnya ikan ini lagi. Oke. Kita syukuri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.